Hai guys, balik lagi di channel YouTube Koming, Koko Gaming. Makasih banyak ya support dari kalian. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, kita akan memainkan game The Legend of Zelda Tears of the Kingdoms, guys. Untuk part yang ke-19. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ikuti permainannya. Let's play, guys! Untuk part yang ke-19 ini, kita... Bentar, guys. Kita ngapain ya? Oh, ya, kita akan ke mencari Shrine, guys. Di mana syringe itu nanti bisa buat hati itu yang di pojok kanan atas, terus juga buat stamina, guys. Stamina yang di sini yang warna hijau-hijau yang bulat-bulat, guys, buat meningkatkan itu ya. Gitu. Oke. Nah, buat kalian yang lihat nih di sini, kita kayak sudah berhasil mengumpulkan semua apa? Memorial-memorial Zelda nih, guys. Lewat ini lihat apa? Peroglif ya, kalau nggak salah namanya ya. Nah, buat kalian yang mau mengikuti geglipnya, nanti saya akan taruh di pojok kanan atas ya, guys ya. Kalau kalian ngikutin part-part yang pas, part yang sebelum ini, part yang ke-18 ya, itu kita harus ada satu misi, kita harus cabut itu, guys, apa, Master Sword ya. Itu nanti mencabut Master Sword itu kita butuh stamina. Nah, kalau di Breath of the Wild itu sebelumnya itu kita pakai ini, guys, cabutnya itu kita butuh apa, butuh hati kita nih yang di situ. Nah, tapi kalau yang di sini TOTK, staminanya, guys, kita harus bagus staminanya. Nah, buat staminanya biar bisa bertambah, kita harus masuk ke Shrine, guys. Gitu loh. Nah, terus juga kita harus, setelah misalnya Shrine-nya itu misalnya udah kekumpul 4, guys. Nah, itu baru bisa nuker satu stamina, guys. Nah, nukernya juga itu, nah, guys ya. Oke, di sini kita disuruh cari ini fosil of Leviathan, guys, di sini. Menggunakan kolosal fosil. Oke. Nah, lanjut yang tadi nih, guys. Nah, habis kita berhasil, jadi setiap kali untuk dapetin stamina hati kita harus berhasil mengumpulkan 4 gitu, guys. 4 empat apa kayak simbol dari ini, dari Shrine, guys, di sini nih, apa ya, kayak gimana sih? Ntar coba saya ini dulu. Oke, setiap kali kita berhasil melewati Shrine, kita nanti akan dapat kayak batu gitu, guys. Nah, setiap kali kita udah berhasil membuka 4, kita bisa menukarkan dengan stamina atau hati, guys. Terus nukerinnya juga kita harus ketemu kayak patung gitu, guys, patung ini ya, patung bentar, kayak patung orang lagi berdoa gitu, guys. Nah, ini belum kita masukin nih, guys. Nah, tandanya kalau belum kita masukin nih, di atasnya tuh kayak ada pusaran gitu, guys. Nah, kalau ini berarti belum kita masukin. Ya, oke, kita langsung aja. So. Nah, kalau di sini saya udah nukerin ke stamina, jadi ya apa? Jadi kita harus mengumpulkan lagi Shrine-nya, guys. Shrine ya. Mengumpulkan batu di Shrine. Oke. Nah, sebelum kita lanjut,
lebih jauh, melangkah lebih jauh, kita coba kita telusuri dulu, guys. Kita lihat-lihat dulu ada apa aja nih di sini. Oke. Ini apa nih? Oke. Hati-hati nih, kita harus harus selalu waspada ya guys ya di sini nih. Terus guys, waduh ini kalau main kalau kayak gini jadi inget ini nih guys, apa game apa kayak game Uno gitu guys, yang kita apa blok-blok gitu ya, main kayak game-game blok gitu. Kenapa saya nggak main asal cabut, karena di atasnya itu ada bola tuh guys, jadi kita harus hati-hati banget nih mencabutnya nih. Kalau ini di bawah sih harusnya bisa ya kalau mencabut tuh. Oke, yes, bisa, mantap. Buat yang jatuh nggak? Oh nggak. Apaan tuh? Oh wow, ada chest tuh guys. Buat kalian yang biasa udah main udah biasa main Uno, pasti udah biasa familiar dengan ini nih guys, yang game-game apa? Game-game papan kayak gini. Sip. Segitu. Ke sana guys. Sip, udah. Taruh guys, sip. Sini udah deh kebuka ini, sebenarnya kita bisa langsung ya, cuman saya mau ambil itu dulu tuh guys, apa chestnya tuh di situ, udah lumayan banyak tuh chestnya tuh. Oke, ini bisa nih kita ambil dulu nih satu-satu guys. Ini satu-satu. Ini buat apa? Buat di situ tuh guys. Nah, buat di sini nih. Biar kita bisa ke atas itu guys. Biar kita bisa ambil chestnya nih. Oke. Dari situ kita ke sini lagi. Kita ambil lagi berapa guys? Capin jadi ya guys. Oke. Ih, ya ampun. Oke, gak apa-apa. Oke,
maksudnya guys. Mungkin kayak ini guys, biar kita bisa ke atas. That's sip. Kita pakai ini, Essen, sip. Oke, kita langsung ke up. Sip. Apa di sini? Oke, dapat bow ya. Zonite bow. Zonite bow that draw power can fly. Oke, itu 30. Kita buang salah satu deh nih aja deh, guys. 14 soalnya kecil. Oke. Ini buat apa? Oh iya, buat bola-bolanya biar nggak jatuh ya, guys. Guys. Sini di biasa keliling-keliling dulu. Situ ada sesuatu, guys. Enggak ada apa-apa. Nah, di sini kita dapatnya nih, guys. Kalau kita udah berhasil jalanin apa? Examination, kita dapat ini, dapat bola-bola itu, guys. Nih, yang ini nih. Ah, ya light of blessingnya, kristalnya kita dapat. Oke. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, ini guys, kalau kalian lihat nih, kalau kita udah bisa ngelewatin misinya, langsung nggak ada itunya, guys. Dan nggak ada pusaran warna-warna cyan gitu loh, guys. Kita lanjut. Ih, ketemu sini lagi nih, guys. Butuh bantuan nih. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Ya, butuh. Oh, oke. Sip. Sip. Ini buat ini guys, biar bertahan. Atau lah, kita coba dulu deh. Oke-okean guys kalau kayak gitu. Pasti kayak orang asma nih. Si Edisonnya guys. Sip. Sip.
dapat red rupee, terus dapat, wih, lumayan lo dapat dari dia lo, apa makanannya itu lo. Wah. Gitu babi. Ada bunga. Ada bunga, ada korok nih biasa emang. Bunga kayak gini ya guys ya, bukan bunga-bunga yang bisa kita ambil. Lucu tuh guys, korok-koroknya bentuk-bentuk da ini, bentuk daunnya loh. Ini lonjong. Terakhir tuh kita ketemu yang kuncup, yang apa? Daunnya ada 5 gitu. Lucu loh koroknya. Kita ketahui, coba kita masuk. Yuk, sling. Get ready for battle. Get ready for battle. Serius. Ya ampun, malas banget dah, guys. Sumur. Bentar, kalau gitu sabar. Kita coba lihat dulu nih. Masa langsung ngelawan sih? Sini ya. Apa nih guys? Apa ada kodok nih di sini nih? Ini apa? Okay. Kemana nih guys? Terus ke sini. Gini, oh oke, sabar. Nah, ini ada lagi, sip. Ada lagi, nggak ada. Berarti ini, guys. Bentar. Oh, buat turun kan? Diumpetin sama dia. Saya sekalian gini yang dong. Tet. Hup.
Terus sip. Saya nyoba lagi guys. Harus ngotot sih kadang-kadang emang. Ngotot mah susah. You should take the Yiga armor. Ooh, I just finished. Mantap. Keren. Sip, sip, sip. Thank you, thank you. Lucu guys bentuknya tuh, daun-daunnya tuh, ini sekarang kayak bentuk bentuk hati nih, hati kebalik. Rasit Takiwak Serin, lucu namanya. Oke, langsung aja kita masuk. Sip. Serene imprison and purify the sin evil. Ini apalagi nih, ampun Oset. Yang itu dong, yang di part yang sebelumnya tuh guys. Kita nggak pakai apapun nih, senjata apapun juga kosong tuh. Aduh.
Aduh, apaan tuh, guys? Gimana ininya nih? Yuk, sini. Tabrakin guys. Ih. Kambing. Kita tabrakin guys. Bret. Sip. Minggir, ampun. Kabur-kabur tuh bisa. Kita keliling lagi aja. Tabrakin, tabrakin, tabrakin. Yes. Mantap, lucu nih main game ini. Naik yang ini lucu nih guys. Udah gede ya kan, mantap nih. Siap, ayo cetan cetan. Aja nih.
Sip. Oke. Sabar, kita keluar dulu dari sini. Ih, susah banget sih. Let's go, guys. Tabrak-tabrakin. Yes. Keliling-keliling dulu. Lucu nih, guys. Keliling dulu aja, santai. Ah, itu dia. Ngeng, 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 ngeng. Cedek. Buset, buset, buset. Sip, sip, terus, terus, terus. Yes, tap. Lucu. Yes. Ih, pada kemana semua itu nih, ya ampun. Gak ada dong. Astaga, hilang semua, guys. Ya ampun, pelik banget ya. Ya ampun, udah bener-bener. Bentar, ini apa nih? Apa nih, guys? Keren banget ini. Aduh, gimana dapetinnya tuh, guys? Asem, keren banget. Gimana cara masuk, cara dapetinnya, guys, ya? Tak, tak, tak. Oh, pakai ini nih kayaknya nih. Nah, guys, lagi seru nih. Aduh. Keren, keren, keren. Sini nih, guys, tetap kan? Ini kan, ini apa nih?
Api itu air, ini apa nih? Sini guys. Ah, sayang. Gak bisa dibawa, guys. Gak bisa dibawa, keren banget nih, ampun. Gila, keren. Aduh, gak bisa dibawa. Jadi prototipe nih, prototipe kita nih guys. Oke, kita langsung ke sini lagi. Tepat-tepat. Magic rod. Kalau gitu kita buang yang beginian nih guys. Buang ini aja ya. Buang ini aja. Sip. Magic rod, coba ini. Kalau digabung jadi iya nggak bisa. Apa? Biasa kita keliling-keliling dulu nih. Kayaknya dapat sesuatu nggak nih? Sip. Langsung. Nah, kita baru ngumpulin dua guys. Dua. Kita jadwal lagi guys buat naikin stamina lagi guys, karena kita harus dapetin master sword tuh guys. Oke, set target. Discover. Screen. Kita ketemu lagi beginian guys. Gede banget nih cave-nya, lumayan guys. Set. Sampai seberapa dalam ini? Soalnya kita udah tahu cara ngalahinnya ya. Sekali sodok, ampun dah.
Aku tegang ya guys. Asem. Mana? Mana nih modus? Tapi yang biasa, mata yang biasa. Janjian udah habis nih. Bego. Kecil banget itu soalnya. Wow, apaan nih? Di mana saya? Oke. Di sini guys, ternyata guys. Astaga. Bikin lagi nah. Tempatnya di sini guys. Open skip yes. Kita ada World Time Bounce Gatanesis Syringe. Challenge-nya guys.
Kepala yang pulau gede banget, ampun. Sip. Ntar, oke. Bisa kok. Cuma maksudnya gimana ya? Lumayan. Thanks, thanks. Waktu tadinya pakai ini nih. Guys, ternyata kayak gitu, guys. Payah. Gila. Mikir lama itu. Gak apa-apa. Lanjut. Kita accept. Accept main. Kita skip langsung. Dapet. Tiga, guys. Kita coba ketemu pin satu lagi, guys. Lanjut. Tuh kan lucu-lucu guys bentuknya guys, kepalanya itu loh, ya ampun. Ya ada yang satu, dapat apa ya itu ya? When the glow of the blood. Sebelah sini nih. Mengerikan guys. Udah, mati dulu deh. Ogah. Belum saatnya guys. Diri apa sih buset? Yes. Apa ini? Korok, korok, korok. Yes. Oke, bentar. Nah, coba naik dulu deh. Oke guys, kita sudah dulu bermain game The Legend of Zelda Tears of the Kingdoms, guys.
Terima kasih banyak ya buat kalian yang menemani sampai di sini, dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Salam Play Original, stop Heresy, and always positive thinking. See you guys, ciao.